Perancangan 2015 ni, selain daripada Orang Gajiku Pontianak ni, mungkin selepas ini ada terlibat dalam drama-drama ataupun filem-filem yang baru atau macam mana? Saya akan shoot after this, saya akan shoot dengan Astro juga untuk Telly Raya dengan kumpulan bocil pula. Apa yang mereka lakukan sebagai menghargai telefilm yang betul-betul jadi sebutan sekarang ni? Okay, diorang sangat sweet sebab bila diorang tengok cerita sebagai karipap, diorang akan ambil gambar, lepas tu diorang akan tag Nelly tau. Assalamualaikum, apa khabar kepada anda semua? Tentunya ini H-Live Apa Kata Malaysia. Kita dah saksikan tadi playback tentunya yang dinanti dah tiba. Pak Lee tunggu lama dah, macam-macam orang dah, bagai-bagai orang dah. Pak Lee tunggu bual di penthouse Pak Neil ini. Dan kali ini tiba pula ahli kumpulan, ahli keluarga St. Rose. Pak Lee tak sabar, anda tak sabar, banyak nak tanya ni kan? Kita mulakan sekarang. Okey, ini dia dua jelitawan yang dinantikan. Silakan. Ha, yang mana satu Kasha, yang mana satu Nen Lydia pun tak tahulah. Sila duduk. Allah. Terima kasih, Pak Nen. Ha, yang ini Kasha kan? Ha, yang ini Nen Lydia. Mana Raisha-nya? Kata ada Raisha juga nak datang. Itulah, ramai sebenarnya adik-beradik dia yang terlibat dalam bidang seni ini. Semuanya berlakon. Nelly berlakon lah. Syam berlakon. Cuma Raisha tu tak tahu lagi dia kat ramai. Dia macam motor modeling punya advertisement. Mula-mula. Ni Lofa dulu pun jatuh juga dulu. Kalau tak tahu Raisha ini adalah berapa usia Raisha ya? Tahun ini dia 19. Dia salah seorang daripada peserta Dewi Remaja. Nelly berapa? 21. Kasha? 23. Mesti lebih kurang begitu je. Dua tahun. Kira awak yang paling sulung lah dalam keluarga. Second. Ada lagi? Tak berlakon? Tak. Kakak first. Dah berumah tangga? Baru je. Tu dia. Nampak gayanya ahli keluarga dah jadi satu industri tau tak? Diorang dah buat macam satu perniagaan tak? Mak Embong, keluarga dia Mak Embong. Okey, sekarang awak berlakon. Shikin, Caca, Emma, tersapa lagi. Yang sekarang ini keluarga St. Rose. St. Rose tu sebenarnya adalah gabungan. It's a combination of nama parents kita orang. So, benda tu memula sebab MySpace dulu atau okey, nama MySpace tu zaman panel pun MySpace juga dulu. Sama-sama MySpace, so macam kan diorang ada community-community diorang kat Facebook dengan MySpace macam gang tu gang ni kan. So, kita orang macam, taruhlah nama saya dulu kat belakang. Lepas tu dia lekat sampai sekarang. Kira menjadilah nama tu komersial lah. Kalau ikutkan nama awak sebenarnya apa, Nelly? Nick Zaris Nelidia. Nick Zaris Nelidia binti Nixon. Yang awak pula, Kasha? Nick Zaris. Ukasha. Ukasha binti Nixon. Semuanya ada Zaris lah. Nampak gayanya kecantikan adalah satu lagi perniagaan. Mereka juga terlibat dengan wajah yang cantik itu menyebabkan mereka jadi terkenal. Adakah wajah sahaja yang menjadikan pelaburan mereka untuk berjaya dan jadi popular? Bagaimana dengan bakat? Apa pula cerita-cerita kontroversi ni? Cerita-cerita yang bagaimana pula? Dah macam ni dah kan? Kontroversi je. Kan? Jadi apa sebenarnya pelaburan mereka ni? Bakat ataupun cerita-cerita gini ataupun wajah saja? Okey, selepas ini kita sambung lagi perbualan kita dengan H-Live Apa Kata Malaysia. Tungkat dagu balik. Terima kasih. Masih lagi bersama dengan Pak Nia. Tentunya ini di H-Live Apa Kata Malaysia. Ada apa atau apa ada dengan nama St. Rose ini? Bakatnya kah? Wajah mereka sajakah? Atau cerita-cerita kontroversi sajakah? Okey, untuk memberi jawapan, tentunya ini dua. Ada bersama dengan Pak Neil. Yang itu adalah adiknya. Yang ini ada kakaknya. Dan yang ini adalah uncle-nya. Kalau kau berani, datang rapat. Okey, masa mula-mula terlibat, tak takut ke? Kan orang kata dunia ni, dunia hiburan kita ni penuh dengan gosip. Penuh dengan cerita sensasi. Ayah mak bagi pula tu.
Tak satu-satu. Ini pun soalan macam satu. Tak takut ke? Dia macam dia, kalau kita macam belum melangkah lagi and kita dah think too much, macam benda yang negatif ke positif ke, I think it's better macam kau langkah je and then kau lalui sendiri. I mean like macam it's better like that kan, macam benda macam nak kena. Mungkin kita orang punya pendapat berbeza sikit. Okay. Mungkin kalau Syah ada jenis berani take the risk, berani buat something dengan orang kata dia berani rasa dulu. Macam tu. Macam Nelly sedikit takut-takut. Kalau apa-apa tu really mudah pada dengar experience orang dulu. Faham tak? Macam kalau Syah maybe dia jenis orang cakap tak boleh. Tapi selagi dia tak cuba, dia takkan cakap tak boleh. Macam Nelly, maybe Nelly dengar dulu, mungkin ambil dengar apa orang cakap. Itibar dulu. Jaga-jaga lah macam tu. Mak bapak bahagi pula tu. Sebab Mama very supportive lah. Support apa-apa anak dia nak buat. Which is kalau macam depan mata dia tengok benda tu, nampak hasil dia. So takkanlah dia nak stop benda macam tu kan. Tapi kalau Mama juga selalu pesan jugalah. Walaupun dia bagi kita green light untuk kita berada dalam industri ni. Tapi tak bermaksud kita boleh terlalu bebas, you know, dengan semua suka hati, tak adalah. Sebab Mama still monitor kita orang daripada jauh. Yeah. And kalau apa-apa dia akan selalu akan bercakap, akan nasihat. Tapi kan, Pak Anis sebagai seorang ayah lah kan, kalau tengoklah cerita-cerita kontroversi, gosip yang melalui korang ni, Pak Anis cakap dengan anak Pak Anis, berhenti. Dah jangan lagi dah buat. Ha. Yang Ukasha ni banyak dilanda macam-macam ni. Ha. Sebab awak berani kan? Awak berani cuba dulu. Dia yang bagi statement berani tu, saya tak cakap. Tapi daripada apa saya jawab tu, betul lah kan? Nampak macam tu kan? Berani cuba dulu. Tu, kan? Apa jadi lain cerita. Jadi, tidakkah ini menyebabkan banyak cerita-cerita sensasi keluar, Ukasha? Benda macam negatif je takkan kita nak minta. Saya tak minta pun. Tapi benda tu jadi. So macam apa yang salah, saya akan belajar untuk improve diri saya. Mana yang apa yang positif, saya ambil untuk saya ke depan. Itu je. Kurang muda lagi. Ha, nak lalui benda-benda ni memang baguslah untuk kehidupan. Tapi tak semua orang boleh bawa tau. Betul? Boleh carry dugaan sehebat korang ni. Ha. Pak Limang, korang-korang macam anak-anak je. Anda berdua. Jadi hebat tau dugaan-dugaannya yang dah bertunang. Tak jadi pula akhirnya. Ha, bercinta putus pula akhirnya. Macam tu macam. Okey. Kasha, bila cerita-cerita sensasi ni keluar lebih besar daripada cerita bakat, dah mula orang mempertikaikan. Itulah macam alah, sikit-sikit benda-benda macam kontroversi-kontroversi. Kenapa tak nak tengok benda side yang positif? Mana Syah macam berlakon ke apa-apa bakat Syah ke, benda-benda macam tu diorang tengok. Diorang lagi appreciate benda yang macam pribadi and also benda-benda yang macam personal kita. Dia lagi diorang nak ambil tahu daripada benda yang apa kita buat tengah kerja sekarang ni. Cik tak adalah, main-main je. Jangan main-main je, main-main je. Tak ada main-main je. Buat lawan je, main-main. Dah sentak. Sentak live, eksklusif. Taklah ni main-main. Sumpah main-main je tau. Nelly? Apa nak cerita bila orang banyak bercerita tentang, bukan lakonan, banyak cerita-cerita pasal gosip. Bagi Nelly pula, gosip tu kita nak lari bila masuk industri ni kan. Benda yang kita tak ada apa pun, mungkin kalau kita yang buat sebagai public figure, dia akan jadi perbesar-besarkan isu tu. Cuma apa yang kita mampu buat, sebab kita nak tukar dah sistem tu. So apa yang kita boleh buat adalah biarkan bakat dan pencapaian kita dalam industri ni seiring dengan apa yang gosip yang melanda. So maybe, orang akan nampak dia ada bakat, tapi apa kontroversi ada tu maybe part of the journey, part of perjalanan dalam industri ni. Pak Ni tengokkan dia orang ni. Bercakap kan. Banyak membaca ni Pak Ni kata ni. Banyak membaca ni. Belajar daripada kesilapan orang lain juga ni. Okeylah, Pak Ni bukan nak buka cerita lama kan. Tetapi itu harga yang sangat besar tau. Yang Ukasha bayar untuk jadi pelakon. Sehingga impian istananya berkecai. Begitu. Wah, gitu. Kan, bila cerita pertunangan beliau putus. Jadi bukankah itu satu harga yang sangat besar nak jadi pelakon ni, nak teruskan cita-cita. Saya nak cakap benda tu kita tak minta kan, tapi kalau benda tu tak jadi dah takdir, faham tak? So macam kita macam ni, tak boleh nak lawan takdir. Kalau dah Tuhan cakap takdir, jodoh tak ada jodoh. Dan awak tak salahkan sesiapa.
Tak, bagi Syah tak salahkan siapa pun. Salahkan diri sendiri lebih bagus. Itu dia. Itu dia. Ayat dia bagi. Muka macam tak ada perasaan. Demam rasa semua. Ha, Nelly bercinta lama, eh? Daripada umur... Masih lagi? Ah, gitu. Kawan lah, masih berkawan. Kawan ni yang tak sedap ni ceritanya. Apalah rasa hati Ci bila dengar cerita awak hanya berkawan je. Maksudnya kita masih berkawan, masih mengenal each other lah. Bukannya macam berkawan lah. Dan besar tak cabarannya bila bercinta dan berkawan, berkasih dengan orang yang ada nama juga? Mungkin daripada awal lagi pun Nelly dah set kat kepala kita, mungkin bila berlakon dengan kerja tak boleh campur aduk. So bila dah set macam tu, automatik kita bekerja-kerja kita, dan bila hal peribadi tu kita always come second. Yang first adalah kerja dengan family. Mana tak boleh aku tengok buah hati aku dengan Shahnaz tengok buat apa tu. Aku tak boleh tengok. Aku tak boleh. Lepas tu tengok pula buah hati aku tiba-tiba. Begitu. Yelah, nak hidupkan watak. Intim. Partner, tak tahulah macam mana. Taklah, bagi Nelly, selagi Nelly masih belum sah bergelar isteri orang, apa Nelly nak buat dengan kerja Nelly untuk Nelly upgrade apa yang Nelly, usaha Nelly. Nelly tak nak benda ni sebagai penghalang untuk kita buat satu benda yang kita boleh buat. Faham tak, Pani? Bukan kita tak jaga hati pihak mana-mana, tapi macam ni cakap lah, masih belum. Kalau keluarga saya pun, mungkin kalau mama yang tegur, of course saya akan dengar. Tapi kalau nak buatkan isu dia, Ci atau sesiapa yang sebagai penghalang untuk Nelly terus bekerja atau berkarya dalam sesebuah karya cerita apa-apa, saya rasa tak ambil pusing benda tu. Sebab Kasha serik tak bercinta? Kan bercinta lagi kan? Berserik. Bukan bercinta lagi, Pak dia dengar sekarang ni. Dia bercinta kawan je. Syah sekarang macam nak fokus on career Syah. Syah tak nak macam benda-benda cinta-cinta ni, kontroversi macam ni, macam buatkan Syah ada lagi kontroversi lain. Faham tak? Habis yang kata... Deng-deng-deng. Habis yang kata cerita selepas dengan Peki sekarang ini, awak berkawan dan rapat dengan siapa nama, Syafiq? Syafiq Carl? Siapa? Betul ke? Kawan lah, tapi tak adalah kawan rapat. Kawan-kawan, as a kawan-kawan macam mana Syah kawan orang-orang lain juga. Tapi tak tahu kenapa orang highlight Syah dengan dia, tak tahu. Okeylah. Kita pun tak naklah nampak sangat apa kata Malaysia ni macam cerita apa ni, cerita pasal gosip-gosip ni. Sorry lah, ini perbualan anak beranak, okey? Perbualan anak beranak. Pak ni sebagai yang tua, Pak ni sangat concern, okey? Sebab mereka ni comel, cantik dan berbakat, dan juga adalah anak buah kepada seorang yang merupakan rakan Pak Nil juga, kan? Arwah Rosna Makno. Okeylah, korang jangan rusinglah. Lepas ni kita sambung cerita pasal kerja je lah pula, ya? Okeylah, kan? Cerita pasal kerja je. Okey, selepas ini kita akan sambung lagi cerita dalam Islah Apa Kata Malaysia hanya pasal kerja saja. Betul tak mereka dipukul? Selepas ini dalam Islah Apa Kata Malaysia. Okey, ibarat seorang bapa dalam bidang hiburan, kan? Pak Nil mengambil inisiatif untuk mengenali antara keluarga baru Pak Nil, kan, dalam bidang ni. Jadi nak kenal hati-hati. Terima kasihlah sebab datang buang-buang dengan Pak Nil. Dorang ni kan mula-mula macam kata alamak takut. Takut ke dengan Pak Nil ni? Pak Nil ni okey aje. Bila apa berborak tu Pak Nil suka tanya hati-hati. Dan baru ni. Baru ni. Pak Nil dengar ada pula cerita orang nak bantai pukul anak-anak Pak Nil. Kau berani, ya? Betul ke? Tak adalah. Semua tu gosip. Tak tahu dari mana diorang dapat rumah. Lepas tu diorang macam mengiyakan benda tu. Dah tak ada apa-apa pun. Tapi masalahnya, kalau awak kata awak tak bercinta dengan Syafiq tu, sekarang awak dah delete pula gambar dia dekat Instagram. Sebab Syah delete. Sebab Syah macam serabut gitu. Macam orang kaitkan saya dengan dia. Lepas tu tiba pasal pukul lah, pasal ini lah. Saya macam rimas je. Dan delete semua. Dan dah set. Orang takkan tanya apa-apa.
yelah, question me anything about this anymore. Tapi awak masih berkawan lah. Kawan, kawan macam tu je lah. Okey lah, dah, dah. Puas hati. Dah, okey. Stop. Kering. Dah habis dah. Okey, sekarang dia cerita pasal career lah. Dah jawab dah. Pak ni pun dah lega dah. Jadi kalau kalau Pak ni jumpa Syafiq tu, tak adalah Pak ni pandai ni macam ni pula lagi kan. Okey. Alright, sekarang ni cerita pasal career. Korang ni rasa tak persaingan antara adik-beradik ni? Kita orang. Macam mana ni adik pula lagi popular, adik dah menang pula dah. Syah proud dengan dia. Dia dia menangkan benda ke macam support dia. Sebab macam, oh, she's my sister. So, faham tak? Macam, dia dapat award. Syah yang kebiri lebih, Syah yang bersorak lebih. Tak tahu. Dia dengar suara dia dulu. Masa dia nak tahu, dia macam, baby! Yeah, dia panggil awak baby? Tak, my family ni panggil saya baby. Okay. Tak ada istilah macam nak, macam jealous, kiri hati ke macam, kau popular ke tak? Sebab Syah masuk industri ni pun, dalam bidang yang berlakon ni pun, Syah banyak belajar daripada dia juga. Syah macam tanya dia macam basic-basic acting macam mana. Sama-sama tanya lah. Tak. Dia bersihkan. Betul, serius. Macam, kita tak tahu kan macam mana orang dia, macam mana nak mix around semua. So Syah belajar daripada dia. Tapi, tak ada, takkanlah tak ada orang yang melaga-laga dengan korang. Minta jauh lah. So far sebab kita orang trust each other. So kalau orang buat mulut tu, kita macam, eh, baby tak macam tu. Ataupun, eh, Syah tak macam tu. Selalu rapat untuk dengar kata-kata orang luar sangat. So, bagaimana pula awak lihat persaingan daripada keluarga The Mak Embongs tu? Kita tak ada pernah terfikir ke arah tu. Tak ada pun persaingan antara. Sebab kita rasa macam dia kualiti dia, masing-masing ada kualiti masing-masing. So, dia ada studio sendiri, kita ada studio sendiri. Sebenarnya, ramai tak tahu, diorang dah kenal keluarga The Mak Embongs tu lama dah. Kan, sejak zaman kecil lagi. Kenal satu kampung. Sebab dia dulu duduk sekali dengan cousin kita orang sekali. Satu kira macam dia kira macam Emma tu anak angkat kepada Antina apa Rosna. Aunty Rosna, arwah Rosna. Gitu. Macam terlalu close orang. So kita orang kan dari kecil bersamalah. Nampak tak? Kecilnya dunia ni kan, apalagi dunia hiburan ini. Pusing-pusing sebenarnya ada kena mengena dan kena mengenali daripada dulu lagi. Okey, bila bercakap tentang apa adik-beradik, ada perniagaan katanya sekarang? Alhamdulillah, kita orang sekarang kita set up very small business dulu, nak try macam mana sebab business apa tu? Collagen dengan contact lens. Wow, collagen dengan contact lens. Itu dah mencabar Nilofa tu? Tak adalah. Masing-masing punya rezeki lah. Dan kenapa bisnes itu? Sebab memang Syah minat bisnes. Memang papa pun memang orang bisnes. Orang Kelantan kan, perempuan memang lah. Orang Kelantan perempuan memang suka meniaga. Plus macam kita tak boleh macam nak harapkan, bukan tak boleh nak harapkan on berlakon 100%. Maknanya Syah punya minat tu bisnes. So Syah, Syah dengan Lily macam kita orang sama-sama macam, okay, why not kita macam try this one, kita fikir. Sentiasa nak cuba bidang, sebab masih umur masih muda, kita cuba try luck. Kita try set income ni, channel semua benda. So macam banyak discuss dengan Lily lah. Kita orang banyak discuss sama untuk buat. Dah ada nama dah? Produk tu. Secret of Saint Rose. Apa dia? Secret of Saint Rose. Sedapnya nama. kan? Secret of Saint Rose. Okeylah. Untuk 5 tahun akan datang. Di mana awak nampak diri awak, Ukasha? Isteri seorang menteri kah? Permaisuri dalam mana-mana negeri di Malaysia inikah? 5 tahun lagi, Kasha still dalam bidang ni. And still macam mencari apa lagi yang baru yang Syah nak belajar. Boleh menyanyi? Tak boleh. Oh, tak boleh nyanyi? Boleh lah, Syah nyanyi. Dia boleh nyanyi sikit-sikit. Nelly, 5 tahun akan datang. Adakah menjadi isteri Ci? Duduk rumah. Isteri Ci, 4 anak. Gitu. Setahun satu. Tak adalah, 5 tahun daripada sekarang, Nelly rasa mungkin Nelly lagi perkukuhkan apa yang Nelly ada sekarang di industri. Dan mungkin akan cari, akan ada backup plan untuk survive dan hidup. Okeylah, Syah, ada tak pelajaran yang Syah belajar daripada baru berapa tahun kan, dah banyak benda yang diduga. Banyak tak belajar benda? Nak ikutkan banyak sangat Syah belajar. Antaranya ni mungkin anak-anak yang berangan nak jadi pelakon, nak jadi artis ni. Kita jangan cepat melatah. And then apa yang kita buat, kita kena sentiasa fikir 2, 3, 4 kali before buat apa-apa satu keputusan tu. And always dengar kata orang tua. Apa dia cakap tu sebab dia tahu apa akan jadi. Faham tak? Apa satu tindakan kita buat tu, apa keputusan dia dan apa akan jadi seterusnya. Itu yang kena penting.
Okey. Dan apabila awak digabungkan nanti, disamakan dalam filem dengan Pekin, awak boleh berlakon. Saya tak kisah. Saya okey. Tak ada masalah. Kita bawa Pekin juga minggu depan. Nelly pula, apa agaknya harapan Nelly? Pengacara kena belajar dengan Pak Nil. Boleh. Nelly selalu Nelly kagum sebenarnya tengok-tengok orang yang boleh berpengacara, mengacara apa-apa MC event ke travel show ke hosting ke apa-apa. Nelly terlalu selut tau dengan cara diorang, sebab orang yang boleh cakap dan mengacara tu sangat-sangat spontan. Actually itu power sebab dia orang betul-betul capture lah jadi tetamu awak ni. Terima kasih pada Nelly dan Kasha sebab sudi datang borak hati ke hati dengan Pak Nil. Okey, dan yang penting sekarang ini Pak Nil nak menyaksikan pula seorang lagi wajah Raisha yang akan muncul. Adakah dia juga akan sehebat dua kekanda dia kat sini ni? Thank you Pak Nil, Pak Nelly dengan Kasha. Sama-sama. Okey, tentunya dalam Hedge Live apa kata Malaysia, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.